Di Daejeon Station ada sebuah bakery yang sangat terkenal di Daejeon, namanya Song Shim Dang. Pilihan rotinya sangat banyak. Jadi buat kamu yang mau kenyang tesan, jangan lupa untuk mampir ke sini ya. Karena di Daejeon Station, yaitu stasiun untuk menuju Jangtaesan, terdapat cabang dari toko roti ini. Dua jenis roti yang paling terkenal di sini adalah Twigim Soboro dan Pantarong Puchupang. Bakery ini berdiri sejak tahun 1956 dan masuk ke dalam daftar Michelin Guide Korea. Ini 12 rasa yang paling terkenal. Sebelum berangkat ke Jangtaesan, kami mampir ke Daejeon Jungang Market karena kami tiba lebih awal. Bis pertama yang menuju ke sana akan mulai beroperasi jam 8 pagi. Daejeon Jungang Market adalah salah satu pasar tradisional yang terkenal di Daejeon. Pasar ini sangat luas, mulai dari Daejeon Station hingga tepi sungai Daejeoncheon. Sekarang kami sudah di dalam bis menuju Jangtaesan. Cara untuk menuju Jangtaesan adalah dari Daejeon Station, naiklah bis nomor 200. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Oh.
sampai di Jang Tesan. Bagus banget alamnya. Tuh, daunnya kuning semua. Terus ada pondok-pondok. Adem, adem banget. Wow, so pretty. Pretty girl in the pretty forest, in the pretty bridge. Sekarang kita udah sampai di Jang Tesan, mau naik ke Sky Observatoriumnya yang kayu-kayu itu. Kita mulai perjalanannya. Harusnya tadi kita naik kalau rame-rame gue bisa Sky Deck, tapi ternyata lagi dibangun tuh, kayaknya mau dibikin kayak Cangci Aci nyebrang gunung.
bawahnya mungkin transparan gitu. Ya, ya sudah, jadi kita nggak bisa naik. Kan ada tukang. Daunnya lagi berjatuhan. Sekian perjalanan kita di Jangtesan. Semoga kalian suka video ini. Maka jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. See you on our next video.